Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha mendengar. Dialah Allah yang maha agung yang menciptakan kita, menciptakan dunia berikut segala isinya, menciptakan jagat semesta alam. Dialah Allah yang menguasai segala-galanya. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita dan memberi hidayah sehingga kita jadi seorang Islam dan memberi taufik kita berkumpul di sini. Tidak ada keselamatan kita berada di sini dengan selamat kecuali dari Allah keselamatannya. Tidak ada yang menghormati kita kecuali karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Tempat yang kita duduki saat ini, insya Allah akan bersaksi di akhirat nanti. Setiap langkah dari rumah ke sini ada catatannya, ada balasannya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang maha menatap berkahi majelis ini. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, yang membuat iman kami semakin sempurna, yang membuat keyakinan kami semakin benar, dan menjadikan amal kami amal yang Engkau terima. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul 'alim. Amin ya Rabbal. Nikmatnya hidup adalah yakin kepada Allah. Semakin yakin, semakin bahagia. Semakin yakin, akhlak semakin terpelihara. Semakin yakin, semakin ajeg dalam hidup ini, apapun yang terjadi. Masalah terbesar kita adalah TJR. Telat ingat Allahnya. Jarang ingat Allah. Ragu kepada Allah, itu masalah. Harusnya bagaimana? C B Y. Cepat kembalikan urusan apapun kepada Allah, pemilik, penguasa segala-galanya. Banyak mengingat Allah dan yakin kepada Allah dengan semua janji dan jaminannya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau orang yakin kepada Allah, selalu berprasangka baik, dan prasangka itulah yang kembali kepada kita. Apa kabar hadirin? Kenapa
bengong semuanya. Sehat. Alhamdulillah. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan ini? Mendengar apapun yang terucap? Apakah Allah tahu pikiran kita? Isi hati kita? Masalah kita? Apakah Allah tahu cicilan ibu-ibu? Hutang yang belum lunas tahu? Kontrakan yang mau habis tahu kan? Apakah ibu tahu? Apakah Allah tahu kelakuan suami ibu yang sebenarnya? Perlukah ibu tahu? Perlukah ibu tahu? Apa urusannya? Urusan ibu adalah jadi wanita solehah yang dicintai Allah. Tidak usah menyelidiki suami. Saya bukan membela suami, tetapi yang harus ibu selidiki adalah dosa, aib, kekurangan sendiri. Kemudian ibu tobat. Lalu Allah janji, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain cinta Allah kepada hambanya. Suami hanya sekedar makhluk. Jangan berlebihan kepada suami. Nanti Allah cemburu. Siapa yang menciptakan ibu? Jawabmu. Siapa yang menghidupkan ibu? Siapa yang memberi rezeki selama ini? Siapa yang memberi rezeki sampai ibu meninggal nanti? Siapa yang memberi hidayah? Siapa yang menutupi aib dan dosa ibu-ibu ini? Siapa yang memberikan pahala? Yang kuasa menjaga ibu siapa? Yang memberikan husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Terus suami mana? Jawab. Kenapa ibu kebanyakan mikir suami daripada ingat ke Allah? Baru ngangguk ya, kayak oh benar juga ya, emang benar. Apa? Kenapa ibu cinta habis-habisan ke suami, sedangkan suami ibu belum tentu, bukan belum tentu cinta bu, belum tentu panjang umur. Ini serius bu. Allah suka tidak ke ibu, ke seorang istri yang habis-habisan memikirkan suami, tapi enggak ingat ke Allah, suka tidak? Jawab. Enggak cerdas. Orang-orang yang sibuk ingat suami, enggak ingat Allah. Sangat tidak cerdas. Ingat suami pasti boleh, tapi sesudah itu harus ingat siapa yang menjamin ibu, bukan suami. Suami ibu boro-boro membahagiakan istrinya. Membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar, Pak? Ibu gak usah ikut campur. Benar, Pak? Susah. Sama hei lelaki, kalau penyakit wanita terlalu berharap dari suami. Penyakit suami terlalu takut ke istri. Ini juga jelek banget. Tobat, STI, suami takut istri. Yang harus ditakuti Allah. Istri cuma nebeng di dunia sebentar. Ladang amal bagi suami bukan untuk ditakuti.
Kenapa Bapak ngaji ke sini? Suruh istri saya, akhirnya. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Bapak-bapak apa kabar? Bisa dipahami kalau bapak-bapak ya hadirnya sedikit karena hari kerja. Berarti yang hadir sekarang ini artinya apa? Artinya ini pemilik perusahaan. Selalu berbaik sangka supaya hati terhibur. Baik, tenang saja hidup ini ya. Kita lagi nunggu antrian. Antrian apa Bu? Ya, antrian dijemput ya. Baik, nomor 251. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sedikit sedap. Laisal mutawabi'u alladhi ila tawadu'a ra'a annahu fawqa mansana'a. Walakinnal mutawadi'a ila tawadu'a ra'a annahu duna mansana'a. Bukanlah orang yang tawadu itu seorang yang bila bertawadu lalu ia merasa bahwa ia telah merendahkan dirinya, tetapi orang tawadu itu ialah orang yang bila berbuat suatu ia merasa dirinya belum layak mendapatkan kedudukan itu. Terima kasih Ustaz. Sederhananya begini. Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar, maukah engkau ku beritahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Jawab Aden. Ada empat cirinya. Jadi kalau bapak ibu punya empat ciri ini, insya Allah kita tidak akan tersentuh api neraka. Hayyin, layyin, qarib, sahl. Disingkat halaqosa. Hayyin, layyin, qarib, sahl. Ulangi. Kalau kira-kira ke sorga rada tipis harapan, kejar yang empat ini, karena orang yang punya empat ciri ini tidak akan tersentuh api neraka. Benar. Apa itu hayyin? Orang yang hayyinin ini adalah seorang mukmin yang lahir batinnya itu tenang, menenangkan, sejuk, menyejukkan, karena beliau benar-benar hatinya bertauhid kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya itu jadi kebaikan. Nah, orang yang hayyin ini seperti ini. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah. Ajeg saja. Kenapa ajeg saja? Karena tahu di balik setiap kejadian itu ada pelajaran, ada hikmah, ada kebaikan yang Allah berikan. Jadi sudah tidak ribet. Ada uang bersyukur, tidak ada uang bersabar, baik dua-duanya. Dipuji alhamdulillah, dicaci. Dicaci? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bukan kita yang nyaci. Dicaci, alhamdulillah. Cacian orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan supaya bisa istirahat anak ini tidur. Kalau ada anak dibawa ke masjid, kita harus bersyukur. Karena mereka adalah masa depan Islam. Betul tidak? Bobo sayang. Ya. Allah, astagfirullah. Ditiup jadi jatuh. Bukan karena tiupan. Nanti ada panitia khusus. Ini baru pulang dari Darut Tauhid di Australia. Nama masjidnya sama Al-Latif. Jadi baru kembali nengok 10 hari di sana. Di sana dikenal masjidnya masjid ramah anak. Jadi anak-anak tuh mang silakan. Dan ada yang khusus menemani sehingga anak-anak ini bisa di masjid dan yang belajar, yang ibadah tidak terganggu. Sama, karena anak-anak adalah masa depan Islam. Dilihat dari wajah-wajah yang ada ini adalah sudah sepuh ya gitu. Ya kan saya mau nyebut apa lagi? Saya tidak tega nyebut tidak lama lagi ya. Maksud saya panitia ada yang membantu menemani adik ini. Ini tuh udah sehalus mungkin perkataan, tapi belum tentu dimengerti juga oleh panitia. Lanjut. Hayyin, tenang, tidak gerasa gerusu, tidak temperamental, tidak mudah emosi, yang hayyinin tuh ya. Tidak lemot juga. Jadi benar-benar bisa mengontrol dirinya. Kenapa? Kenapa orang bisa hayyin? Karena tauhidnya mantap. Yakin ke Allahnya tuh bulat. Setiap kejadian pasti dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan bagi orang beriman. Jadi sudah tidak takut dengan kejadian apapun. Yang penting setiap kejadian bisa semakin dekat dengan Allah. Karena tahu tidak ada nikmat ataupun musibah yang bisa menimpa illa biiznillah. Nah begitu Bu, jadi tidak riweh, tidak ribet, tidak ruwet, tenang aja apapun yang dihadapi. Lihatnya ke sini aja, Bu, enggak usah lihat anak ya. Pertama itu bukan anak ibu, betul tidak? Memang dalam teori pidato kalau ada yang bergerak pasti lihat yang gerak. Tapi mudah-mudahan yang ini lebih menarik untuk disimak ya. Sekarang kalau ada kucing lewat, pasti lihat kucingnya. Kendalikan diri. Lanjut. Mau punya sifat hayyinin? Jangan harap ke makhluk. Jangan takut ke makhluk. Jangan hub cinta menggebu ke makhluk. Bisa lebih tenang. Kalau ibu, bapak berharap ke makhluk, susah tenangnya. Banyak galaunya, banyak kecewa, banyak jengkel, banyak marah. Kenapa? Karena berharapnya dari makhluk. Padahal makhluk tidak bisa diharapkan tanpa izin Allah, tidak bisa. Makanya orang yang bersih hatinya itu bersih dari kemusyrikan. Bersih dari riya, riya itu syirkul asghar. Tidak ribet dengan penilaian orang. Tidak ribet dengan pengakuan orang. Anteng saja. Dia melakukan apapun. Waqafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Orang mau tahu, mau tidak tahu. Mau melihat, mau tidak lihat. Mau mengakui, mau tidak mengakui. Mau berterima kasih atau tidak. Mau balas budi atau tidak. Itu bukan urusan. Urusannya cuma satu. Allah yang maha menatap, ridho. Ini membuat orang yang bersih dari kemusyrikan bisa tidak tersentuh api neraka.
Walaupun mungkin ibadah kita belum tangguh tahajudnya, belum ahli Quran, belum ahli sedekah yang melimpah, tapi bersih hatinya tuh. Tidak ribet. Kalau berbuat sesuatu tuh benar-benar lillahi ta'ala. Diberi nikmat syukur, diuji sabar, tahu semua kejadian dengan izin Allah. Ini, Masya Allah. Mau seperti itu? Harus banyak zikir. Mau banyak zikir? Tahu kenapa kita susah berzikir? Kenapa susah zikir? Karena kebanyakan ngomong yang lain. Kebanyakan ngebahas fufu fa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 f
Cukup sekali aja lihat foto-foto itu. Selebihnya zikir. Kalau Allah mau membuka menutup sesuka Allah. Enggak usah ingat makhluknya, ingat kekuasaan Allahnya. Fufufafafaf itu bisa. Kenapa susah begini? Kejadian fufufafa bisa nambah iman. Membuat kita tidak sembarang berbuat, bicara, menulis. Allah mudah membuka apapun. Benar? Dua, layin. Layin itu apa? Lemah lembut, sopan santun. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan bertemu Fir'aun, manusia keji, zolim, melampaui batas, menganggap dirinya Tuhan. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Qaulal layyinan. Perkataan yang lemah lembut. Layyin ini orang yang hatinya lemah lembut. Dari mana datangnya kelembutan? Datangnya dari sifat rahmah. Hati yang penuh penyayang. Kalau tadi hayyin datangnya dari ketauhidan. Ke Allahnya tuh bulat, utuh, tidak menuhankan yang lain. Nah, layyin itu datangnya dari sifat kasih sayang. Makanya datang lembut. Ah, ibu sayang ke anak. Dipeluk, dibelai, benar? Yang sayang ke binatang saja, luar biasa itu pengorbanannya. Memang kasih sayang ini bisa mendatangkan kasih sayang Allah. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Orang-orang yang lain tidak kasar, tidak bengis, tidak pemarah, tidak suka berdebat kusir, tidak suka kata-kata yang keras dan kotor, tidak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lembut kata-katanya. Pak, Bapak, tidak boleh kasar sama istri. Bu, tidak boleh kasar ke suami. Apakah suami ibu lebih buruk dari Fir'aun? Kalau sama saja dengan Fir'aun, tetap lembut, Bu. Enggak ada kata-kata kasar, kotor. Kalau di pesantren namanya duzol kakosi. Dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Tidak boleh. Mau ke sorga tidak? Jangan jadi orang kasar. Kelembutan itu memperindah seseorang. Kekasaran itu menghilangkan keindahan. Wanita misal rupawan,
badannya sedemikian rupa. Saya tidak mendeskripsinya ya, bisin error nanti saya punya dosa ya. Kalau ceritanya berlebihan kan saudara jadi ngebayangkan. Nah saya yang memikul dosanya karena cerita, makanya itulah ya. Kemudian penampilannya luar biasa tapi kasar, bengis. Mau tidak punya istri seperti itu, Pak? Jawab. Mau tidak? Pokoknya inna rifqala yakunu fi syai'in illa zanah. Dia adalah kelembutan ada sesuatu kecuali memperindahnya. Jadi percuma, Bu, Ibu ke salon terus didempul, di apalah gitu ya. Terus body language yang apa tuh yang lah saya tuh enggak tahu, enggak ngerti lah. Yang senam lah itulah, enggak boleh dibayangkan. Tapi ibu kasar, ibu bengis, enggak. Keindahan ibu itu datang dari hati yang penuh kelembutan, percayalah. Ini cerita realita ya, lelaki dan perempuan diciptakan oleh Allah, banyak bedanya, banyak juga persamaannya. Tetapi oleh Allah dibuat laki dan wanita itu berpasangan. Tidak bisa disamakan sepenuhnya, tidak bisa, tidak bisa. Apa feminisme itu katanya sama laki dengan perempuan? Tidak. Ini bangunan-bangunan yang ada di sini tukangnya tuh laki-laki. Tentara sebagian besar laki-laki. Tidak ada fitrah yang berbeda. Kami lelaki ini udah biasa menghadapi situasi kasar, keras, berat, sehingga kami rindu kelembutan. Karena ketemu lelaki sama-sama begitu sejenisnya. Yang dirindukan lelaki adalah wanita yang punya kelembutan. Bayangkan, kerja keras di luar, pulang ke rumah di smackdown. Kira-kira dia pulang lagi tidak? Ini serius, Bu. Ibu mau ke surga tidak? Mau, jangan itu dulu. Ibu mau kena api neraka tidak? Lain, Bu. Ingat, lemah lembut. Ingat ya. Enggak indah sama sekali kata-kata kasar, perilaku kasar, nada kasar, enggak ada indahnya. Tidak mau kita diperlakukan orang seperti itu, jangan perlakukan orang lain seperti itu. Ibu mau dikasarin tidak? Jawab. Jangan kasar ke siapapun. Mikir. Tapi saya jengkel, normal. Jengkel itu normal. Saya kecewa, normal. Saya sakit hati, normal. Saya kesel, normal. Itu mah normal. Yang jangan itu jadi pemarah, kasar, bengis, apain? Tidak ada contohnya. Ini nyontoh Abu Jahal, nyontoh Abu Lahab, nyontoh Fir'aun. Kalau mau nyontoh Rasulullah, tenang, lemah lembut. Mudah-mudahan tidak bosan dengar kisah ini. Di Kolombia ada kebun binatang. Ibu-ibu sudah separuh baya masuk dan ada kandang singa, lalu dipukul teralisnya. Lalu singa itu berbalik dan melihat ibu ini, langsung singa ini mengeluarkan tangannya dari teralis. Sepertinya menerkam. Bukan menerkam ternyata, memeluk, diciumi,
Waduh, dengan padahal terhalang oleh teralis besi, tapi kelihatan sekali sayang dan penuh kerinduan. Kenapa? Coba tebak. Apa karena kecantikan ibu ini sehingga singa memeluk? Cari yang tercantik di sini, masukkan ke kandang singa. Kita lihat hasilnya, kan? Apa utuh atau tidak? Apa karena parfumnya sehingga singa mabuk kepayang? Apa karena tasnya? Apa karena gelarnya doktor atau suaminya pejabat? Coba yang suaminya pejabat, istrinya dekatkan ke kandang singa. Kenapa ibu ini dipeluk oleh singa yang begitu besar, binatang buas? Tahu, 6 tahun yang lalu, sebelum sebesar ini, singa kecil ini dirawat oleh ibu itu. Dikasih selimut, diberi susu, dimandikan, didekap, dibelai. Singa tidak melupakannya. 6 tahun. Itulah kehebatan kasih sayang. Binatang buas oleh Allah ditakdirkan tidak bisa melupakan kasih sayang. Jadi banyak suami yang kurang katih tayang. Bagaimana wajah-wajah ini? Kan? Halo, mikir apa? Jangan kasar, ya. Jangan tiru siapapun yang berperangai bengis, kasar, zolim. Itu bukan ciri orang yang tidak tersentuh api neraka. Sejengkel apapun, semarah apapun, sekesal apapun hati kita, tetap pilihan kita adalah layinin. Tahan, dan kalau mau bicara, pilihlah kata-kata terbaik dengan nada terbaik. Allah ridho, jadi solusi. Ingat baik-baik ya. Ini hanya sekedar tafakur. Di dalam surat Ali Imran 134, ciri orang takwa. Ini boleh sependapat atau tidak, tapi ini direnungkan saja. Di sana ahli takwa, orang yang bekal ditolong Allah, yang kedudukannya tinggi di dalam ayat tersebut, ternyata urutannya begini. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi yang pertama dalam ayat tersebut, ciri ahli takwa itu orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit, dalam segala keadaan. Baru sesudah itu wal kadziminal qaid, menahan amarah. Baru sesudah itu wal afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Lalu wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ternyata kalau kita lihat rangkaian ini, jadi kenapa orang mudah marah? Salah satu penyebabnya adalah pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Jadi kalau orang pelit, itu kecenderungannya lebih mudah marah, susah memaafkan orang, dan pelit juga berbuat baik. Jadi saya pikir, oh saya mengerti kenapa kedermawanan itu mengubah banyak hal. Kenapa ada rajin ke pengajian Judas, rajin tahajud, gampang marah. Kenapa? Sepertinya ibadahnya bagus, rajin ke pengajian, tapi tetap perangainya itu galak, kasar.
pembenci, pendendam, bergibah. Ternyata awalnya pelit. Langsung nunduk. Atau dari mana? Enggak tahu. Jadi tahu gara-gara ibu nunduk. Ini serius. Karena orang yang dermawan itu benar-benar disukai Allah, sehingga Allah secara hakikat melembutkan hatinya. Orang yang dermawan itu lebih mudah menahan amarah. Sesudah kita bisa nahan marah, lebih mudah kita memaafkan. Dan seorang pemaaf itu mudah sekali berbuat kebaikan. Dan berbuat baik, memaafkan, menahan marah, sulit dilakukan bagi orang yang pelit. Sebentar lagi kita akan tahu siapa pemarah ketika kotak infak lewat, ya. Ini serius, Bu. Mungkin wanita ada kemungkinan, saya tidak tahu ya, tidak ada surveinya. Ada kemungkinan lebih pelit dari lelaki. Hah? Bagaimana, Bu? Ya udah, kita enggak usah berdebat, ya Ibu dermawan, sudah selesai ya. Jadi maaf saja ya, orang sulit memiliki hati yang lembut kalau dia pelit, itu aja rumusnya. Cobalah dengan senang berinfak, berikan, dan memberikan itu bukan yang kita miliki. Kalau mau tingkat amal yang bagus itu bukan memberikan yang kita miliki, tapi yang jawab. Hah? Yang kita cintai. Pasti milik kita juga, ya enggak, bukan kita miliki, jadi milik siapa yang saya sedekahkan? Milikmu, tapi yang engkau cintai. Jadi kalau kita ngasih receh, itu memang milik kita, tapi lihat recehnya juga. Coba saya ngetes dulu ya, ibu punya uang 5 ribuan, 2 lembar. Yang satu masih bagus sekali, seger, yang satu lepet, kumel. Jujur, jangan langsung solehah, yang asli dulu. Yang mana yang disedekahkan? Jawab, lepet. Padahal sama 5 ribu. Nah inilah yang membuat ibu gede ambek. Hah? Asli ini. Lelaki, Pak, coba direnungkan kalau ngasih uang ke istri minimal 3 amplop. Ini kalau ingin istrinya memiliki sifat lemah lembut. Udah, Bu. Saya tidak mau mengganggu yang ngobrol. Amplop pertama ini untuk belanja keluarga. Silakan, ini untuk belanja makan, listrik dan sebagainya. Kasih lagi amplop kedua, tidak harus sama isinya. Ini apalagi, Pak? Ini untuk ibu. Keperluan ibu pribadi, terserah. Bisi mau beli kerudung apa, bebas. Ada lagi amplop yang ketiga. Bu, tolong habiskan uang di sini. Ini khusus untuk sedekah. Berani gitu, men? Pak Emen? Ini serius nih. Untuk belanja rumah tangga, itu udah mesti kewajiban kita. Untuk keperluan pribadi beliau, supaya gak ngambil dari beras, ya. Nanti ibu beli lipstik dari beras, anak disuruh ngemut lipstik. Tidak boleh suudon. Biar leluasa. Ini nilai sebaik-baik sedekah-sedekah buat keluarga.
Dan yang ketiga, ini untuk sedekah. Bapak lihat, Pak. Nanti sebelum tidur, besok pagi, apa yang diceritakan? Tentang belanja? Enggak. Tentang beli kerudung? Tidak. Yang bakal diceritakan adalah tentang bahagianya, melihat orang bahagia dari sedekah. Bu, beri makan itu. Tetangga siapa? Nih, belikan sesuatu. Jamu itu. Nanti ceritanya itu adalah cerita yang ketiga ini, amplop ketiga. Tadi itu. Ketika bagikan makanan, ketika padahal ayamnya sudah habis, Pak, maaf. Ayamnya sudah habis, Bu. Saya emang enggak ada ayam juga, enggak apa-apa. Ada sayur, ada nasi buat saya itu sudah luar biasa. Keluar itu air mata istri. Dan cerita itu akan melembutkan hati. Mau istrinya layinin tidak? Perbesar amplop untuk sedekah. Enggak usah ragu, enggak usah hitung-hitungan. Jebet-jebet aja. Mau ngapain dikumpul-kumpul uang? Kasih aja, pasti balik lagi kok. Enggak ada cerita, Pak. Enggak ada cerita orang sedekah jadi berkurang harta. Enggak ada. Baik janji dari Allah, sabda Rasulullah, maupun kajian ilmiah, tidak ada cerita. Orang sedekah jadi miskin, tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Mana kosot sodakotun min mal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Kecuali nambah. Ada seorang profesor dari Harvard, saya tidak hafal namanya, tapi 25 tahun meneliti khusus tentang dampak dari charity. Senang, dia bukan Islam dan juga bukan orang beriman. Tapi apa yang diperolehnya dari hasil penelitian, yakin sekali dengan penelitian bahwa orang yang rajin bersedekah dalam bahasa kita, itu rezekinya nambah. Nambah. Betulan. Kajian ilmiah nih, Pak. Dia juga heran. Kenapa bisa nambah? Lalu menduga-duga. Karena orang yang sedekah, dia bahagia. Lalu bahagia ini membuat etos kerjanya jadi bagus. Ya, terserah dialah. Dan ada yang penting lagi, Pak. Penelitian psikolog tentang orang sedekah, ternyata laki-laki yang senang bersedekah itu lebih ganteng daripada yang pelit. Nah, ini lumayan, Pak. Ada perbaikan wajah, ya kan? Bahkan laki-laki yang sudah menikah 25 tahun, ini saya cuma nebeng perkataan beliau saja, itu nampak lebih ganteng, lebih mempesona dalam pandangan istrinya. Justru karena sedekahnya. Kita makin tua, Pak. Berat mempertahankan kegantengan kita. Kecuali dengan sedekah. Apa, Bu? Ibu kok kelihatan semangat sekali, ya? Tapi beneran. Mungkin bukan masalah warna kulit, hidung, dan sebagainya, ya. Nah, pasti makin tua kita makin elot. Tetapi pancaran hatinya itu menjadi jauh lebih mengesankan. Bu, ibu pakai bulu mata palsu, pakai alis palsu, pakai bulu hidung palsu, pakai bibir palsu, plus bulu ketiak palsu. Apa nambah cantik tidak, Bu? Kak, ibu-ibu yang dermawanlah yang akan lebih bahagia. Karena bahagia itu bukan dengan dibahagiakan. Bahagia itu dengan membahagiakan. Ibu menderita karena ingin dibahagiakan. Ibu ingin bahagia, bahagiakan orang lain dengan ikhlas. Itu hukumnya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik,
kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Lain. Cobalah miliki kelembutan hati, layinin dengan senang bersedekah. Cukup? Tinggal dijawab, kalau cukup-cukup, kalau belum-belum, jangan serba enggak jelas. Nah, cara menjawabnya juga yang lembut ya, yang belum ah. Tenang weh, siapa yang mau udahan, cuma nanya aja. Sih enggak usah mancing-mancing. Ya udah, saya yang salah, maaf. Beres gitu, Pak. Cara mengatasi masalah di rumah ya, Pak ya. Kalau Bapak disini, habis Bapak sih mau. Oh iya, saya salah. Saya mohon maaf. Tapi dari kemarin juga gitu lagi. Insya Allah, mudah-mudahan ini yang tuh pakai mudah-mudahan berarti ada rencana. Gak ada rencana. Tenang, weh. Sabar ya, Pak. Nasib. Begitulah. Terakhir. Biasa aja jawabnya. Qorib. Ini sebetulnya materinya ya, kepanjangan tadi yang dua. Qorib itu orang yang dekat. Dekat, menyenangkan. Ini datangnya dari mana? Dari tawadu. Jadi orang-orang yang rendah hati itu lawannya adalah takabur. Orang yang sombong itu cirinya dua, batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu ciri sombong. Orang yang sombong itu pasti tidak bahagia. Kenapa? Karena Allah sangat tidak suka kepada yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mitsqalu daratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong, takabur, walau sebesar zarah. Iblis aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Hasilnya dilaknat selama-lamanya. Hati-hati, Bu, Pak. Tidak ada bahagia jadi orang sombong tuh. Petantang, petenteng, sok hebat, sok keren. Dari mana sih sombong tuh asalnya? Dari ujub, merasa diri lebih dari yang lain. Merasa saya ini orang kaya, saya ini ilmunya tinggi nih, saya ini gelarnya panjang, suami saya pejabat. Kalau belum ditangkap ya, tapi kalau udah ditangkap enggak berani ngomong itu. Saya ini dia di luar negeri nih, saya ini hafal Quran, saya ini mubalig, saya. Kalau banyak nyebut saya, kecenderungannya menuntut orang lain mengakui dan melihat orang lain tuh cenderung dianggap lebih rendah dari dirinya. Ini tidak bahagia. Mau bahagia tidak? Mau tenang? Ya udah, pilihannya jadilah orang tawadu. Kuncinya ikhlas. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi derajat itu datang bukan dari pangkat, jabatan, tapi dari kerendahan hatinya. Mungkin jabatannya tinggi, tapi yang membuat beliau tinggi adalah ketawaduannya. Coba di Indonesia polisi banyak, jenderalnya juga banyak. Yang paling top polisi di Indonesia, yang paling ada di hati rakyat dan tidak ada yang berani mencelaknya, jenderal siapa? Hugeng, betul? Kita belum ketemu, saya belum ketemu juga tuh dengan, bukan belum ya, tidak, kalau belum akan. Beliau sudah wafat. Dikenal karena apa? Kekayaannya? Bukan. Dikenal karena ototnya gagah gitu? Jawab.
dikenal karena ketawaduannya, kerendahan hatinya. Kalau panglima banyak di Indonesia juga. Siapa panglima yang paling hebat di Indonesia? Panglima? Panglima Sudirman. Apa terkenal karena mobilnya? Tanduk mobilnya juga, iya. Apa terkenal karena kekayaannya? Tidak. Badannya sakit-sakitan. Tapi kerendahan hatinya. Nah, kita teh siapa? Udah enggak jelas pisan ya. Udah gitu sombong. Duit enggak ada. Halo? Udahlah. Mending jadi orang mah biasa-biasa aja. Ciri orang tawadu itu, orang yang rendah hati itu. Apa sih manfaatnya apa? Udah pasti bahagia. Kenapa bahagia? Karena enggak ribet dengan penilaian orang. Jadi orang tawadu itu gampang sekali ikhlasnya itu. Karena memang enggak ribet, Pak. Enggak ribet. Enggak riweh. Kita kan sering terluka karena ingin diakui, ingin dihargai, ingin dihormati. Orang tawadu enggak begitu. Kata seorang ulama, orang yang rendah hati itu cirinya tidaklah keluar dari rumah melihat orang Islam lainnya kecuali berprasangka orang lain itu lebih baik dari dirinya. Coba amalkan ini. Keluar rumah, lihat ini yang masih muda-muda. Duh, unyu-unyu. Dosanya masih dikit dibanding saya, benar? Makanya kalau ngajar santri itu, duh, santri mah baliknya juga baru 2 tahun, 3 tahun, dosanya dikit. Oh, om udah berat. Iya kan? Makin tambah umur, tambah dosa. Jadi ke yang muda-muda cenderung hormat, sayang, karena mereka dosanya lebih dikit. Bagaimana lihat yang tua? Nah, ini dia nih udah tua ya. Berarti amalnya lebih banyak. Sholatnya lebih banyak. Zikirnya lebih banyak. Sedekahnya lebih banyak. Tahajudnya lebih banyak. Dan Ramadannya lebih banyak dari kita. Udah berapa banyak amalannya? Satu amal dilipat ganda 10 sampai tidak terbilang. 700 kali lipat. Gimana dilipat gandakan? Kita sedekah baru berapa banyak? Jadi lihat yang tua-tua tuh. Ah, jangan ya. Aki-aki itu mah ikro jilid 2. Iya, ikro jilid 2. Tapi tobatnya, ya Allah ampun selama ini. Saya belum sungguh-sungguh belajar Quran. Tapi amal yang lainnya banyak. Nolong orang, berbakti ke orang tua, nyekolahin anak orang lain, dan dicatat semuanya oleh Allah. Tidak semua orang sempurna, tidak ada yang misalkan ini jago tahajud terus jago saum sempurna seperti Rasul, tidak ada. Ada yang ahli ini, ininya agak kurang. Ada yang ahli sedekah, ininya kurang. Supaya tidak ujub, karena kalau sempurna segala-galanya, kalau kurang iman jadi ujub. Si ibu itu mah kayaknya mah pelit. Padahal ibu, kenapa nyebut pelit? Maaf aja. Sedekahnya cuma 100.000, 100 rupiah. Paling besar 500 rupiah. Padahal uangnya cuma 1.000, disedekahkan 500, berapa persen? 50%. Saya nyumbangnya 100.000, di dompetnya 20 juta. Besaran mana sedekahnya? Beliau, jangan sembarang menilai orang lain, husnuzon. Itu mah pengajiannya jarang, cuman sewaktu-waktu, hari-harinya cuman ngurus anak. Ternyata 3 anaknya tuh autis.
berkebutuhan khusus, suami meninggal. Tiap hari ngurus amanah Allah ini. Kebayang itu pahalanya seperti apa. Kita anak tiga, centil-centil. Ibunya lebih centil lagi. Dan anaknya berguru dari ibunya. Hati-hati hadirin. Jangan keluar dari rumah kecuali berbaik sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tawadu. Ini salah satu cirinya. Mau tahu? Udahlah enggak usah dijawab, mau lah ya. Daripada saya nyusahin orang, jengkel lagi enggak ada yang jawab. Mau tahu? Mau. Nah, dah saya jawab sendirilah. Tiap orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulangnya pikirannya sama. Apa coba? Saya adalah orang yang sangat disukai oleh Nabi. Tiap orang ketemu pikirannya sama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bertemu dengan orang lain, beliau memberikan sikap yang terbaik. Raut muka, perhatian, tutur kata, nada suaranya, gerak tubuhnya, sehingga tiap orang yang ada di depan itu merasa, hah, Rasulullah memperlakukan saya sedemikian spesialnya. Ketiap orang itu, Pak. Harusnya kita pun begitu. Ibu kalau ketemu pembantu, khodimat di rumah, ibu teh meni baik sekali ke saya. Tuh, gejala bagus tuh. Tapi si ibu teh belum juga bangun matanya, mulutnya udah bangun. Bibi. Hati-hati, belanja sana bi, mau beli daging. Uangnya coba dari gaji bibi aja dulu talangin. Zalim pisan. Sekali jajan di restoran 1 juta, 2 juta, 3 juta. Pembantu enggak naik-naik gajinya. Naik sedikit aja pelit dihitung-hitung. Enggak akan bahagia hidup kayak gitu. Padahal Allah takdirkan di rumah ada yang bantu, itu meringankan beban kita. Allah itu yang menitipkan. Harusnya muliakan, kalau enggak dituker mau tidak. Jangan sombong ya. Bibi, kamu ini dasar orang kampung, kata si Bibi. Kita kan di kampung se-RT, Bu. Diam! Allah aja mengujinya begitu. Satu diuji jadi khodimat, yang satu diuji jadi majikan. Kira-kira yang lebih banyak pahalanya yang mana? Yang mana? Yang paling takwa, Ece. Jadi sekarang ciri lagi apa orang yang tawadu? Senang sekali dinasehati. Senang diberikan masukan, kritik sepedas apapun berterima kasih. Senang nih ciri-ciri orang tawadu diantaranya begini. Senang dengar ilmu. Orang sombong enggak mau. Tidak suka ke majelis taklim. Ada aja alasan untuk tidak datang. Semua urusan penting selain ke majelis taklim, itu ciri orang sombong. Walaupun dia bukan pejabat, walaupun dia tidak punya kekayaan, walaupun dia pengangguran, kalau udah benci kebenaran, sombong. Orang tawadu itu senang sekali mencari ilmu. Nanti HP ibu tuh bicara tuh di hadapan Allah suatu saat. Apa aja yang dilihat, kan? Ilmu yang manfaat, atau gosip, atau cuma makanan, terus resep makan, hafal, segala dilihat, pernikahan artis, segala dipikirkan, mau apa? Tiap detik kita itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tahu tidak doa pagi hari yang terpenting itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu dulu. Nih, Allah takdirkan kita punya HP itu supaya gampang nyari ilmu. Tapi ujiannya nafsu tuh, gak suka nyari ilmu.
Setan itu mati-matian menghalangi kita dapat ilmu. Kenapa? Karena orang yang dikehendaki Allah kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah, ini bekal baik nih orang ini, Allah mudahkan paham agama. Makanya setan mati-matian. Ini aja duduk di sini begini, ada yang sibuk aja buka WA, sibuk buka medsos yang lain, ya seakan-akan semuanya penting, sibuk posting, dia sendiri nggak ngerti ceramahnya. Iya, ada yang sengaja datang ke sini teh beberes, ker tidur ya. Ya mudah-mudahan dapat kebaikan ya. Kita husnuzon. Mungkin sudah berjuang. Boro-boro berjuang ah, di rumah juga tidur. Ya lumayan atuh daripada tidur di rumah. Karena di majelis taklim itu yang tidak sengaja hadir saja bisa dapat ampunan. Mungkin ada yang kesini, dah apaan ini orang ribut-ribut ngumpul ah, mau masuk ah, diam aja di situ. Itu bisa kena tuh ampunan Allah. Walaupun mungkin ilmunya enggak dapat, ampunannya dapat. Husnuzon. Udah ah. Kalau ada yang memberikan masukan, nasihat, kritik sepedas apapun, jangan dijawab, sibuk membantah. Orang yang rendah hati itu berterima kasih. Pak, lelaki pemberani tanya sama istri, "Bu, kita sudah lama berumah tangga, pasti ibu tahu banyak kekurangan saya. Nih bu, ciri suami rendah hati ya. Silakan bu, beri saya masukan, saran, koreksi atau apa aja." "Benar nih pak." "Bu, mumpung saya lagi sadar, benar ya. Besok belum tentu saya. Saya baru dengar ceramah nih bu, lagi anget-angetnya. Pak, maaf ya, bapak tuh ngajinya harus diperbaiki. Kalau ngimamin, kami suka tegang. Karena sesuka bapak, kadang ayat, awalnya ayat kursi, ujungnya jadi solawat. Yang benar aja, pak." "Siap, bu, astagfirullah." "Ada lagi, pak, gak usah galak-galak lah sama keluarga. Rasul gak ngasih contoh kayak gitu." Ibu, saya ini bukan galak loh bu. Ibu jangan salah sangka. Saya ini termasuk tipe Umar bin Khattab. Ngarang." "Diam pak, kalau dikoreksi teh diam. Walaupun gemes, jengkel, pengen nyangkal." "Yang ketiga, pak maaf, itu ketiak papa tuh, aduh. Saya tuh gak berani ngomong, tapi saya sampai sinus begini." Bapak tahu kalau istri ngoreksi gitu, jangan bela diri. "Alhamdulillah, ini adalah karunia Allah. Sehari 17 kali saya minta ke Allah, diberi petunjuk. Sekarang datang lewat ibu, Masya Allah. Ibu mau makan siang di mana? Sok makan aja ya. Mau beli sepatu enggak? Nah, beli sendiri misalkan ya. Ucapkan terima kasih, traktir pak. Allah lihat bapak berterima kasih, Masya Allah." "Ibu juga gitu bu, kalau dikasih tahu teh jangan ngelawan aja, jangan ngebantah. Ibu teh sombong eta teh bu. Hei, mama, mentang-mentang banyak stok kata-kata, ada aja alasan teh." "Bu, coba rumah. Papa tuh harus tahu, pak. Nggak gampang ngurus rumah ini. Kerjaan saya banyak." "Duh, seep ya. Papa belum nyobain sih jadi wanita." "Kapan nyobain?" "Bu, ibu, ibu teh mau jadi baik atau mau awet jelek? Kalau ada yang ngasih tahu tuh itu teh terkabulnya doa.
Ibu doanya kan tiap masalah enggak ngerti lagi doanya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta apa? Orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Nabiyyin. Yang kedua, siddiqin, orang yang benar. Tiga, syuhada. Empat, solihin. Ini orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nabi enggak mungkin. Tapi siddiqin itu derajatnya tinggi, orang yang benar. Syuhada minimal solihin. Nah itu Allah kasih lewat siapa saja. Mungkin lewat anak, mungkin lewat yang bantu-bantu, mungkin lewat tetangga. Hey, Bu, ibu teh katanya rajin ke pengajian. Mana buktinya? Mana buktinya? Jangan cuma berubah kerudungnya aja dong. Kelakuan juga berubah. Nah, pakai ngejawab. Itu kan pemberitahuan dari Allah. Betapa banyak ibu-ibu ke pengajian lebih memikirkan kerudung baru, seragam baru, daripada akhlak yang baru. Benar? Masih mending saya ke pengajian. Situ siapa? Hah? Waduh. Nah, neta. Nggak ngepek pisan. Orang rendah hati sangat berterima kasih. Sangat senang, bahagia bila dikoreksi, dikritik sepedas apapun. Jawabannya sederhana. PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Aa, saya sudah berubah, tapi ternyata tetap aja saya gak dihargain. Ya gak apa-apa, kita berubah bukan untuk dihargai orang. Kita berubah karena ingin dicintai Allah, benar? Tapi saya sudah berusaha memperbaiki diri, suami saya tetap suka meremehkan saya. Ya gak apa-apa, kita kan memperbaiki diri bukan supaya dicintai suami. Kita memperbaiki diri supaya Allah ridho. Nanti ada waktunya. Bapak juga gitu ya. Tiba-tiba itikaf. Naon itikaf? Ada sejarahnya. Baru juga Bapak mau soleh dicurigai. Ya enggak apa-apa. Karena memang mencurigakan selama ini. Tinggal tobat. Lakukan semua ini bukan untuk penilaian orang. Ya enak. Merdeka dari penilaian orang itu enak. Capek ingin dinilai orang tuh. Ingin dinilai keren, ingin dinilai cakep, ingin dinilai kaya, ingin dianggap pinter. Itu mah dunia derita. DTA, derita tiada akhir. Ya gitu. Mudahan segitu aja. Sahal nanti lagi aja. Sahal itu mudah, Bu. Jadi orang yang tidak tersentuh api neraka itu hidupnya tuh sahlin. Mudah, enggak ribet. Kenapa? Karena ribet itu banyaknya oleh nafsu. Jadi orang yang tidak tersentuh api neraka itu adalah orang yang tidak diperbudak nafsu. Nanti kita jelaskan lebih lengkap lagi. Waktunya hampir habis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Wahai ya Allah yang maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai ya Allah yang janji akan mengampuni hamba-hamba yang ada di majlis ilmu-Mu, kami mohon padamu ya Allah, ampuni kami. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan, yang sengaja, yang tidak sengaja. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami, yang sengaja, yang tidak sengaja.
Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini, jadikan kami anak soleh yang doanya Engkau ijabah. Allahumma gfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapak. Bagaimanapun keadaannya, kami anaknya, ya Allah, darah dagingnya ada di tubuh ini. Kami mohon, ya Rob, jadikan sepanjang hayat kami bisa menjadi jalan kebahagiaan ibu bapak kami. Bahagiakan saat dunia ini, ya Karim. Bahagiakan saat akhir hayatnya. Bahagiakan di kuburnya, ya Allah. Jadikan ibu bapak kami bahagia di sorga. Jangan biarkan tersentuh api neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada keluarga. Ampuni ya Allah keluarga kami, pendamping hidup anak-anak kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi filastin. Tolonglah saudara kami di Palestina, ya Allah, atau di penjuru bumi manapun yang Kau saksikan dizalimi. Engkau maha melihat segala-galanya. Hanya Engkau yang kuasa menolong. Jangan biarkan kezaliman berjaya, ya Allah. Menangkanlah orang-orang yang beriman padamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya iman yang teguh, ibadah yang khusyuk. Karuniakan akhlak yang mulia, ya Karim. Jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, cukupi hanya dengan rezekimu yang halal barokah. Jadikan kami ahli sedekah. Jadikan kami ahli Quran, ya Allah. Mudahkan kami memahami dan mengamalkan. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik. Kumpulkan kami dan istiqomahkan sisa umur ini. Ya Allah, andai suatu saat ajal kami datang, wafatkan kami husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Kumpulkan jamaah ini di sorgamu, ya Allah. Jangan biarkan satupun di antara kami tersentuh api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Allah Maha Menatap. Semoga ada takdir kita jumpa lagi, ya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.